Oke, sahabat Reza, gimana rasanya, perasaannya punya sponsor baru gitu ya tahun ini? Terus harapan kedepannya bagaimana? Pastinya dari kita berdua kita senang banget, kita sangat bersyukur, apalagi kita sebagai pemain yang profesional. Mudah-mudahan dengan adanya sponsor baru ini kita bisa jambang bertandingnya lebih jauh dan bisa meraih prestasi yang maksimal kayak Dede. Amin. Terus untuk target pertandingan sendiri kedepannya bagaimana yang mau diikuti? Mungkin kita sudah mulai bikin draft pertandingan, jadi kita mulai dari mungkin dari 1.300 di Orleans, mungkin kita nanti di Februari atau Maret di Orleans yang 3 pertandingan, jadi mungkin itu terutama kita berbarang warung steak. Berarti tahun ini kemungkinan full pertanding ya rencananya atau bagaimana? Iya, plannya 10-12 turnamen. Target dari kalian sendiri tahun ini apa? Targetnya mungkin kita pengen nge-push ranking sih semaksimal mungkin. Terus ya udah oke, good luck buat kalian. Semoga tahun ini prestasinya semakin berkembang dan semakin maju. Amin.